hipnoterapi ini harapannya ke depan adik-adik ini bisa menjadi anak-anak yang sukses. Yang tadinya anak-anak ini, adik-adik ini mungkin ada yang tidak rajin belajar, dia jadi rajin belajar. Kemudian yang tadinya malas-malas mau berangkat sekolah atau tidak taat pada orang tuanya, jadi anak yang lebih baik. Kemudian yang tadinya tidak tertib berlalu lintas, juga nantinya harapannya bisa tertib berlalu lintas. Dengan menggunakan hipnoterapi ini, insya Allah atas izin dari Allah, semua bisa kita lakukan.